Motif di balik penembakan terhadap Donald Trump hingga kini masih belum jelas. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengaku belum mengetahuinya. Biden meminta masyarakat untuk tidak membuat asumsi terkait peristiwa yang menimpa Trump. Pernyataan ini ia sampaikan dalam pidato singkatnya di Gedung Putih usai menerima laporan soal penyelidikan kasus tersebut. Dalam pidatonya, Biden mengungkapkan bahwa FBI masih menjalankan tahap awal penyelidikan kasus ini. Look, Vice President Harris and I were just briefed in the Situation Room by my Homeland Security team, including the Director of the FBI, the Secretary of Homeland Security, the Attorney General, the Director of the Secret Service, my Homeland Security Advisor, the National Security Advisor. And we're going to continue to be brief. The FBI is leading this investigation, which is still in its early stages. We don't yet have any information about the motive of the shooter. We know who he is. I urge everyone, please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. Let the FBI do their job and their partner agencies do their job. Pada kesempatan yang sama, Biden menyampaikan telah menginstruksikan agar penyelidikan ini dilakukan secara menyeluruh dan cepat dan para penyelidik akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikannya. Ia juga mengimbau agar negaranya bersatu sebagai satu bangsa setelah upaya pembunuhan terhadap Donald Trump. Biden mengaku telah memerintahkan peninjauan independen terhadap keamanan nasional.